Oke, ini adalah contoh Yamaha R25 yang sudah dilepas full fairingnya. Fairing samping semuanya sudah dilepas, mulai dari sisi bagian kanan sampai sisi bagian kiri. View-nya akan tampak seperti ini. Oke, jika ingin tahu cara melepas fairingnya, simak terus videonya. Pertama kita bongkar penutup tangki sebelah kiri menggunakan kunci L ukuran 4 mm. Letakkan tangan ada di bagian bawah, kemudian kita tinggal menariknya. Untuk menarik pengait di bagian sini seperti itu, tinggal bunyi klek dan tarik saja. Oke, di sini ada dua buah pengait. Saya keliru ya, ada dua, satu dan dua. Langkah selanjutnya kita membongkar 5 buah baut, 1, 2, 3 dan 4, 5 di bagian dalam. Kita bisa mengambil bagian ini. Ini kita bisa melepas dulu switch kabel untuk lampu, kemudian kabel sein. Berikutnya kita melepas baut ini, 1, 2 di bagian bawah, 3 dan 4 di situ. Berikutnya kita mendorong bagian ini karena ini ada pengaitnya. Sudah seperti ini saja. Kemudian tinggal tarik. Oke, seperti ini. Maka view-nya akan seperti ini dan kita tinggal melepas fairing depan. Setelah itu kita lepas mur di bagian bawah. Kemudian mur di sini, di atas ini, dan ini serta ini ya. Sambil saya memegang kameranya, dan saya percepat saja videonya ya. Di samping shock, terus di bawah headlamp, kemudian pindah ke bagian atas sini. Ganti ke kunci 10. Oke.
Dan yang terakhir kembali ke bagian samping kiri ini, gunakan kunci ukuran 10. Sekarang tahap pelepasannya. Sekarang bagian yang agak sulit, kita menahan bagian ini di sini, kemudian rokok bagian bawah. Dan ini ada banyak pengait di sini, tinggal kita tarik. Kemudian kita sedikit paksa untuk ini keluar. Bagian ini sedikit kita dorong ke, setelah ini bagian kita buka di depannya, kita dorong sedikit seperti ini. Kemudian tinggal tarik dan pairing R25 sudah lepas seperti ini. Oke. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kanan. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, share, komen, serta berlangganan layar tertua. Dan sampai jumpa lagi.